Adik. Guys, ini di kantornya komandan. Ada berita-berita lama. Terus kayaknya komandan sering ngumpulin artikel-artikel yang ngeberitain dia yang kurang oke gitu. Polisi melempar anak SMA dengan tas. Hah? Ini kan komandan kayak zaman dulu nih. Gua enggak pernah. Tuh lihat tuh. Merecet banget ya. Iya makanya. Dua penjudi berhasil kabur, siapa yang harus disalahkan? Oh, ini komandan zaman dulu ini. Anggap remeh demonstran, seorang polisi jadi korban pemukulan. Nah, berarti dia emang dari dulu kagak bener. Emang rebel. Sengaja kali berita ini ditutup. Biar? Ya jangan. Ditutupnya pakai berita lain. Wow. Tapi kan ini kita juga belum tahu, ini kan zaman dulu. Tapi jangan-jangan yang di koran tadi beneran dong, bukan hoax. Tapi kan kalau itu udah jelas, sudah ada yang keladinya, siapa yang nyebarin. Tapi bercermin dari kasus-kasus ini ada kemungkinan. Iya. Komandan gak nyadar kali, saking banyaknya tuh kesalahannya. Kira-kira apa ya? Parah sih Andre. Nih, ini kan kalau gak salah nih anak SMA-nya si Dika ya? Iya. Ini kan ada, gue kan nonton flashback itu. Oh iya juga. Nah ini bisa jadi nih mesti ditanyain sama komandan. Lagian kenapa juga dia ngumpulin yang kayak gini-ginian? Ini kan masa lalu yang kelam. Tapi bisa jadi untuk dia belajar dari kesalahan. Iya kan? Terus orangnya mana sekarang? Ada, dia lagi keluar kantor. Tadi gue beresin ruangannya komandan. Balikin. Ini. Balikin, Ti. Ini dengan Mbak Disti senang di sana senang. Disti senang. Gak usah terus. Silahkan duduk. Ini yang tadi kita lihat di TV kan? Hah? Yang tadi kita lihat di TV. Betul. Mbak ini kan? Ada apa ya? Jadi gini Bu, kami sudah menangkap buzzer orang yang menyebarkan berita hoax. Tangan lu gak mesti gini juga. Dan dia katanya disuruh oleh Bu Disti dan juga ibu-ibu yang megang rebana di belakang Anda. Ngapain sih lo? Backsound. Apakah benar ibu adalah orang yang menyuruh buzzer tersebut untuk memberitakan hal-hal hoax? Seharusnya hal ini ditanyakan langsung komandan Anda. Mana komandan Anda? Oh ya, komandan saya sebentar lagi akan datang. Ada, cuma kita harus meminta keterangan dulu karena menurut ahli IT kita, message yang didapatkan oleh si buzzer itu ada di nomor Anda. Saya sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang dilebih-lebihkan, disampaikan dengan kebohongan, sehingga saya tidak terima kalau begini adanya. Jadi coba Anda nggak terima? Tadi kan ada nomor teleponnya ada. Ya. Itu kan. Saya akan coba telepon ya. Coba telepon aja. Dipencet dulu ijo-ijo. Ya maaf. Ya kan gua enggak tahu. Yang itu. Tuh. Ini mau ijo. Alah lagi gua. Ijo-ijo ya. Wen. Bagi pomet dong. Halo? Pengen sendiri. Guyon saja. Nah, tuh. Tuh. Muncul dari tas Anda. Bunyi siapa? Ayo. Bunyi apa, ayo? Ayo. Angkat. Apa, ayo? Angkat. Hah? Suruh diangkat. Buka. Angkat. Aku kangen. Anda itu polisi. Paling enggak beli pulsa lah. Iya. Tapi emang kalau pakai kartu im bisa. Bisa ya? Iya. Mendingan pakai kartu gua sejam 1000. Kalau enggak sejam jadi 3000. Iya. Benar. Ya, tuh terbukti ya. Boleh minta itu sebagai barang bukti karena ini. Sebentar. Nomornya fix. Saya tahu. Saya tadi belum bilang kan? Saya benar atau tidak untuk menyebarkan berita-berita yang bohong itu tadi. Tapi saya minta Anda semua panggil komandan Anda. Jadi Anda merasa tetap tidak bersalah? Tidak. Oh ya udah. Gampang. Jangan semudah itu. Kita BAP dulu. Anda minta hanya karena bukti nomor handphone kemudian
Anda menuduh saya? Nomor ini terkoneksi dengan buzzer yang kita sudah tangkap sebelumnya. Banyak orang yang sudah mengenal nomor handphone saya. Komandan, saya cuma minta satu. On the way kesini. Lama sekali komandan ya. Anda ya. Komandan, saya sedang bertugas, ada tugas penting dari pusat. Jadi yang pasti kita harus Tahu, pasti komandan Anda sedang mencari orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, yang kemudian akan dituduh oleh komandan, yang kemudian akan dijerumuskan ke penjara. Tidak seperti itu. Si ibu teh. Bisa-bisanya nuduh-nuduh komandan kita, hello. Oh, ada komandan kita mah bagus. Makanya. Kita lihat tiga titik keluarga baik-baik. Iya, Mas belum gak percayaan banget dari tadi. Gak mungkin, karena sudah terbukti. Saya punya bukti yang sangat kuat. Duduk, ibu teh, duduk. Ini sudah cukup. Kenapa dia selalu refleksi gini ya? Kenapa refleksi selalu? Iya, kenapa gitu ya? Dulunya dancernya Agnes. Kita udah punya keterangan fakta-fakta soal Anda, Ibu Disti. Silakan. Oke, apakah benar nama panjang Anda Tinky Winky Disti Lalapa? Disti. Sebelum bertemu dengan komandan, kita harus tanyakan dulu beberapa hal. Kami di Aradisti, data kami menyebutkan konsistensi Anda memuji komandan. Apakah sama dengan konsistensi Anda memiliki rambut pendek? Dan... Bicara mengenai konsistensi, saya selalu konsisten terhadap sesuatu, termasuk kesalahan dari komandan. Rambut bodoh. Yang kita tanyakan konsisten. Masalah rambut, bukan masalah komandan. Cepat jawab, karena saya nggak punya rambut! Jangan personal dong. Topik rambut memang agak membuat personal. Lu udah mau, lu udah tadi minta minyak rambut ke gua. Sekarang mau bahas rambut. Lu semir rambut ada. Gua udah pernah nyoba pakai semir rambut, kincrong pala gua. Mana yang hitam lagi? 12 tahun berarti. 12 ya, tahun. Betul. 12 tahun. Sebenarnya karena saya bisa gunting rambut sendiri, jadi nggak perlu ke salon. Oh iya? Serius? Iya bisa. Jadi ini semua gunting rambut sendiri. Jadi kalau kepanjangan sedikit, udah mulai ada yang ganggu, saya tinggal rapihkan. Mungkin itu alasan yang akhirnya, pakai alat cukur juga? Alat cukur aja. Alat cukur dan gunting. Bisa rata di bagian belakang kan nggak kelihatan? Kalau udah terlalu panjang, biasanya agak petal-petal dikit sih di belakang. Oh, loh Anda. Tapi nggak kelihatan. Sama bisa. Silakan ibu duduk di sini, saya bantu ya. Jadi mau diapakan ini? Ini mah, teman saya rambutnya bercabang. Ada yang cabang mampang, tebet sama banyak sekali cabangnya. Hesti udah ya? Ayo Andika ketemu nyukur, yuk. Bayi, ini untuk anak kecil. Iya. Bisa, Papa, bisa. Bisa. Bisa, ya. Bisa. Mau dimakan atau di mobil-mobilan? Dicukurnya di mobil-mobilan.